Pemirsa, pemerintah Provinsi Jawa Timur menggelar Bursa Pariwisata 2023 di sebuah pusat perbelanjaan kota Surabaya. Bursa pariwisata ini membidik sebanyak 238 juta pergerakan wisatawan sepanjang tahun 2023. Gubernur Jawa Timur Hovifa Indar Parawansa membuka Bursa Pariwisata 2023 di sebuah pusat perbelanjaan di kota Surabaya. Pameran yang berkaitan dengan sektor pariwisata ini dijadwalkan berlangsung hingga 5 Maret 2023, diikuti oleh para pelaku dan pengelola wisata, beserta pemangku kepentingan terkait, seperti penyedia jasa tur, transportasi hingga akomodasi. Para pengunjung mengaku mendapat berbagai penawaran harga menarik untuk paket liburan bersama keluarga dari bursa pariwisata tersebut. Ya, ada di masing-masing area itu ada, di masing-masing masjidnya ada. Terjangkau enggak? Ya, ada yang terjangkau, ya yang menarik ya sesuai dengan destinasi wisatanya mana kan. Bagi Pemprov Jawa Timur, Bursa Pariwisata 2023 merupakan ajang promosi dari berbagai kegiatan yang telah ditetapkan dalam kalender wisata selama setahun ke depan. Terdapat 1.516 destinasi wisata di Jawa Timur yang ditargetkan mampu menarik minat sebanyak 238 juta wisatawan sepanjang tahun 2023. Pembukaan Bursa Pariwisata Jatim 2023 tadi malam turut dihadiri oleh Direktur Pemasaran Pariwisata Nusantara, Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Dwi Marhenyono. Ada beberapa event yang dimaksimalkan. Dari ini alhamdulillah Ibu Gubernur sama Pak Direktur bisa mendatangi kegiatan itu untuk lebih melakukan banyak komunikasi, promosi kegiatan-kegiatan yang sudah kita persiapkan selama 1 tahun. Pariwisata itu adalah industri dan bisnis kebahagiaan, sehingga pesan kami ke semua pelaku wisata di Jawa Timur, buat mereka bahagia. Mereka akan bahagia mengeluarkan banyak uang dan kita akan bahagia menerima banyak uang. Dirinya menambahkan Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif menargetkan pergerakan sebanyak 1,4 miliar wisatawan Nusantara di seluruh wilayah Indonesia sepanjang tahun 2023. Jika perwisatawan sedikitnya mengeluarkan uang 2 juta rupiah, maka akan diperoleh 2.800 triliun rupiah perputaran uang dari sektor pariwisata sepanjang tahun 2023. Sementara sektor pariwisata Jawa Timur disebutkan sebagai salah satu yang diunggulkan se-Indonesia. Untuk itu, melalui kegiatan Bursa Pariwisata ini, diharapkan Jawa Timur dapat melampaui target sebanyak 238 juta pergerakan wisatawan Nusantara sepanjang tahun 2023.